Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan hasil alam, kebudayaan, dan adat istiadatnya. Sejak zaman dahulu, Nusantara sudah masyhur di seluruh penjuru dunia. Kerajaan Kutai Kartanegara, Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, hingga sampai pada Kesultanan Samudra Pasai, Ternate Tidore, Aceh, hingga Demak Bintoro. Kejayaan dan kekayaannya terus menggema di seluruh penjuru dunia hingga memikat bangsa asing untuk datang dan masuk ke Nusantara. Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang hingga Inggris mulai masuk dengan berbagai maksud dan tujuannya, hingga rasa ingin menguasai muncul untuk menjajah Indonesia. Dengan perjuangan yang gigih dan tak kenal lelah, setelah hampir setengah abad, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dengan dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia telah diakui kemerdekaannya oleh dunia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami, keluarga besar Madrasah Progresif MI Khairul Huda Lemabang Soko, mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku, selamat hari ulang tahun yang ke-78. Balik kebebasan kita, tersemat ribuan kisah perjuangan para mujahid dan para pahlawan. Terus melaju untuk Indonesia maju. Jayalah negeriku, sejahteralah bangsaku. Nihda berkibar, menyambut masa depan yang gemilang.